Foto WhatsApp tidak muncul di galeri. Ini solusinya gimana? Oke Lur, aku mau jawab pertanyaan itu ya Lur ya. Ini sebenarnya masalah sepele ya Lur. Langsung aja, jadi misalnya ada contoh kayak gini Lur. Nih ya Lur ya. Jadi aku dapat kiriman foto dari temanku. Ini sudah terunduh semua ya Lur. Tapi kalau misalkan foto itu kita cari di galeri. Nih ya, kita cari di galeri. Di terkini ya. Itu enggak ada Lur fotonya. Itu ya. Fotonya enggak ada. Nah, ini solusinya gimana? Oke, jadi ada dua cara untuk mengatasi masalah tersebut Lur. Nah, yang pertama itu adalah cara yang manual. Terus kemudian yang kedua nanti adalah cara yang otomatis. Nah, cara yang manual itu caranya gini. Nah, misalnya foto ini ya. Silakan diklik dulu seperti ini, dibuka ya. Terus kemudian pilih titik tiga. Habis itu pilih simpan, Lur. Berhasil disimpan. Oke, sekarang kita kembali. Udah ya. Terus kemudian coba buka galeri. Pilih album dan lihat ini Lur. Nah, fotonya sudah muncul di galeri ya Lur. Oke, saya ulangi kalau misalkan belum puas ya. Misalnya foto ini. Dibuka seperti ini, terus kemudian pilih titik tiga. Terus pilih simpan. Berhasil disimpan ya. Coba kita buka di galeri. Kembali dulu ya Lur, terus dibuka lagi. Nah ini Lur, sudah masuk ya Lur ya. Tuh. Nah ini cara yang manual, caranya kayak gitu. Terus kemudian cara yang otomatis gimana? Oke, cara yang otomatis ini sebenarnya kalau misalkan ada kiriman foto dari temenmu atau siapapun, itu kok nggak secara otomatis masuk ke galeri, itu ada settingan di WhatsAppmu yang mati Lur. Nah cara mengaktifkannya gini, tinggal masuk aja ya seperti ini di halaman utama. Habis itu pilih titik tiga Lur, dan kemudian pilih setelan. Nah habis itu pilih chat ya Lur, dan kemudian lihat di bagian ini Lur, visibilitas media, tampilkan media yang baru terunduh di galeri perangkat Anda. Nah ini posisinya mati, jadi kalau misalkan ada kiriman foto itu nggak masuk ke galeri. Maka supaya masuk ke galeri secara otomatis, silahkan diaktifkan seperti ini Lur. Nah sudah ya, kalau sudah kita kembali dan akan aku coba ya Lur. Ini tak kirim dari HP ini fotonya, sebentar ya. Sebentar Lur, saya kirim fotonya Lur. Ini tak kirim foto rumah ya. Nah, tuh fotonya sudah masuk, kita coba buka Lur. Tuh ya, ini sudah masuk. Terus kemudian langsung coba kita buka di galerinya. Nah, jadi dia langsung otomatis Lur. Kayak gitu ya. Jadi ada dua cara, manual dan otomatis. Silahkan dipraktikan sendiri dan dicoba-coba sendiri, semoga berhasil. Terima kasih.